Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas DKDR. Ya teman-teman, kita akan review ya ini untuk kartu virtual ASN ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu guru ataupun mungkin bagi ASN. Ini contoh tampilan ya untuk kartu virtual ASN. Ya ini masih baru kita cetak ya, jadi masih ada lapisannya seperti ini. Nah, ini kita tinggal lihat aja ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini nanti bisa di-scan secara barcode. Nah, ini adalah tampilannya ya. Nah, nanti bisa diperhatikan ini tipis ya, seperti KTP ya. Nah, ini juga kita lepas karena ini masih baru ya. Mungkin yang berminat nanti bisa kunjungi di link deskripsi video ini ya, untuk pemesanan misalkan mau dibantu cetak ya. Nah, seperti ini ya, ini masih baru ya, jadi masih ada kulitnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari kartu virtual ASN ya. Ini kita cek ya, ini untuk detailnya. Nah, ini tipis seukuran apa namanya, seukuran KTP. Nah, ini seukuran KTP ya. Ini adalah contoh dari kartu virtual ASN ya, ini untuk P3K guru ya maupun P3K non guru ya. Sangat tipis ya, seukuran KTP. Nah, ini seukuran KTP. Nah, ini seukuran KTP. Nah, ini ya, ini adalah untuk kartu ASN virtual yang mana bisa di download ya di aplikasi My SAPK ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah contoh penampakannya. Nanti yang mau pesan ya silahkan cek aja di link video deskripsi ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video-video kita berikutnya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.